Oke. Ini kita turunkan pelan-pelan. Oke, hop. Ini kita lepas. Nah, oke. Selamat pagi, teman-teman DK3 semuanya. Hari ini saya mau melihat pemindahan pohon kelapa dan juga pembersihan lahan tempat yang akan dibangun rumah. Ayo, tadi malam kita semua masih packing jambu. Nah, teman-teman bisa lihat semua masih kurang tidur, kurang istirahat. Nah, kali ini saya akan melihat proses pemindahan kelapa dan pembersihan lahan yang mau dibangun rumah, karena kemarin rumah kita kebakarannya habis semuanya, pupuk-pupuk, baju rumah. Untung paspor kita dan juga IC kita tidak kebakar. Nah, bagaimana cara pemindahan kelapa yang sudah besar dan juga pembersihan lahan untuk dibangun rumah? Ikuti terus video-video saya, jangan di skip ya. Oke, lanjut. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Siapa mau kita bangun rumah satu di sana? Karena kemarin rumah kita kebakar ya, sini kebakar, sini juga mau dibangun besar, sedang pengerjaan belok kali ini. Oke, di mana-mana. Oke, cara kedua supaya nggak pecah. Oke, belok depan. Nah. Oke, awas bang. Oke, kabur. Oke. Oke. Ini sedang pengorekan kelapa di rumah kita. Oke, akhirnya dia tumbuh. Hola guys. Nah. Apa? Oke guys, jangan lupa mati. Coba untuk
bosnya. Ini bos kita. Oke. Terakhir. Oke, di tengah jalan ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir, guys. Hujan lagi kita kerja. Nah. Hujan kita kerja ya, guys. Kasian sih gua. Akunya yang kasian, guys. Kalau di dalam tuh enak mah, enggak. Nah. Oke. Oke. Tunggu. Turun. Oh, cangkul. Boleh. Biasa ini kontraktor pembikinan rumah. Ois. Ya. Ini abang kontraktor orang Riau juga, ah? Renovation rumah, ah, dia. Dengan abang siapa namanya? Adin. Oh, abang Adin. Orang Riau juga. Pekanbaru. Ya. Pekanbaru di mananya, Bang? Simpang Panam. Oh, Simpang Panam. Kampar. Oh, Kampar lah ya. Pekanbaru mana belak Kampar? Pekanbaru lah, kalau Kampar. Kampar sih sampai Pekanbaru, kawan. Iyalah, luas. Nanti kalau dia nampak di sini, nanti istrinya nanti dia mesti tengok dia, ini abang dia kerja. Ah, iyalah, bolehlah, like dukungannya, subscribe. Ya, ah, bagus. Ah, rajin. Abang nih ganteng. Sama istrinya jangan selalu minta uang. Boleh. Sama istrinya jangan selalu minta uang. Nah, perlu susah kerja di sini. Kayak anak pun sama. Oh iya. Bapak dia juga perlu semua. Uang, jadi jangan asal minta uang tengok bapaknya apa kerja. Iyalah. Ah. Betul lah. Letih lo di sini. Ah. Ini panjang sebagai kepala kerja. Oh, gajinya satu hari hampir 1 juta. Uy. Terima kasih lah abang bengkalis kita nih 1 juta. Ringgit ah. Uy. Nah, 1 juta ringgit. Ayo, ini dia bos besar kita. Nah tuh, pakai boxer dia. Oh, oke lah guys ya, tetap ikuti channel saya, like, comment, subscribe dan share. Oke, chatting juga kata bos besar kita nih. Oke guys, jumpa lagi dengan DK3. Nah kali ini saya melihat proyek yang sedang mau dibangun rumah. Nah, begini pertamanya. Oke, apa pengerjaannya? Nah, ini ada abang ganteng kita. Ini nama dia, ini namanya sangkau babi. Oi, perangkap babi. Oh, ini namanya sangkau babi. Ini nama perangkap babi. Ini buat tahan besi ya? Ini nama dia sangkau babi tapak gajah. Oh, berarti masuk dalam lubang ini ya, Bang? Masuk dalam lubang, tapi air kena pam dulu. Oke. Ini namanya, Bang? Hah? Ini namanya abang siapa? Joni. Bang Joni. Dari Bengkalis ya, Pekanbaru ya? Riau. Oke, Riau. Bengkalis orang nggak tahu, Riau orang tahu. Ah, betul. Sama, saya juga orang Riau. Nah, ini guys, dia pengerjaannya. Orang abang ini semua. Kita sesama orang Indonesia di sini. Nah, jadi saling baiklah, apa yang dibutuhkan kita kasih juga. Oke? Ikuti terus bagaimana video untuk membuat rumah ini, bagaimana apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana bentuk-bentuknya. Oke, ini bentuk pertamanya, nanti kita lanjut lagi, tetap di stay video DK3 channel ya. Siapa tahu video-video saya bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe ke media sosial Anda. Oke, salam DK3, tetap jaga kesehatan. Selalu semangat. Salam DK3.